Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo nyong. Saiki waktu ning gawe kembang. Ayo ayo gawe kembang. Pola nomor loro. Kawat ukuran 22. Puter. Diputer. Dua kali aja ya, guys. Muter dua kali aja. Kemudian diket lagi ya, kayak. Plek. Plek. Nah. Sing cilik iki lepoke rene. Nah. Bare kuwi iki plintir iki kawate. Nah, plintir. Bare plintir entah gampang bentuknya. Iki paling ujungnya ditekuk iki. Klek. Maning klek. Nah, tadinya kayak iki lonjong iki ya. Berlonjong dibuka just nah berbuka saya kie tinggal dibungkus karo stocking bungkus selimuti kawate entah ora kademen nah ngene iki just entah ora ucul dijirat nang benang iki benangnya aku mau benang gigi. Nah, ini sore mana yang dah rapi. Just balik gue potong. Dipotong klek. Nah, kon. Ini dah warnanya apik. Double. Enggak usah pelit-pelit ya, enggak berkembang. Double. Stoknya double. Ini stoknya double lagi ya. Biasanya regane larang. Misalnya ana wong sing ngomong kelarangan ora usah diwein. Oh, ana wong ngomong larang temen kembange ya sikut gawe dewek bae ora usah tuku. Wis iki ya. Arek iki potong. Balik potong, ya kawatnya tak akan rapi. Di oke kita perannya di kemben karo floratep singi sore ya kari kembeni ya entah orang dorot nah lagi ya ispoke ya kita lah ya anjungin sor nah gampang pisan kita dan oke, ngosin pemula ya, sin gampangnya pol. Yes, ya, kita ditekuk main, tak katon apik ya, sin putih-putih ya, benangnya orang apa-apa. Katon orang apa-apa, nyeni. Jadi kayak anak titik putih kayak gue ya, dah, jan. Nah, we kan. Kisim bisa tiga ya, gie. Kayak anu loro, tiga bunga. Misalnya tiga bunga ya, orang apa-apa ya, tiga bunga ya. Kisisan tiga bunga baik, just. Tinggal di kembeni maning karo piye karo floratep kembeni maning nah kembeni ya piye ya kembeni singke digabung nah endang katon apik ngrembyuk ya piye jas gabung ke mana digabung maning sing piye ya arane kembang apa ya embuh ya nyong ya orang ngerti lah pokoknya kembang lah ya weh kan ton apik pisan kan jadi deh kayak merah merona yes gampang kan nah oke saya ini gawe godongnya nganggo polanya pola nomor 5 kawat ijo ukuran 22 ya tinggal di kayak gipewis kayak ya ter plintir yang dah rapi ya karo kawat karo tang iya yeah. Nice.
entah kayak godong beneran ya kayak kayak slip red. Nah kayak maling di der. Nah, tinggal dibungkus, stokingnya warna hijau aja, warna ireng, warna warna sing hijau ya. Tinggal dijirat karo benang ya, kayak sing abangnya milih-milih bae sih. Nah kayak tali ini kencang itu orang melorot. Nyong jempolnya lagi larak ya, nggak gunting ya kayak umatan ail. Kiti kembali mana? Jadi tak gua karuk ya, ter, akan bentuk, ya wes, tadi, pim salah pim, tu yang tadi akeh, ya tadi akeh, we kan, ya tadi akeh, saya tinggal ngerangkai, oke, saya tinggal dirangkai godongnya ngerangkai gampang, kayak kembene, yang ini di setes, nah, pergi tinggal disusun godongnya, cici. Depan depan aja ya, entah mesra. Cici maning endang kerembiuk. Nah, kaya singgih ya berbaik ya, singgih ya berbaik tiga wek kayak gini, singgih. Ya. Nah, kaya wes tadi kape kaya telu, kita tinggal di dempet mana kaya nih, dempet na, kita pung na, kembali. Nah, terus yang kayak iya terus yang katanya ini ya, apa ini? Rimbun. Entah matan nyeni ya di pelengkung-pelengkung nanti. Bentuknya sesuai selera saja ya, untuk bentukannya sesuai selera teman-teman. Nah, kayak matan katon ya, katon kayak kembang lah ya, kayak kembang godong. Yes ya, sih tinggal kembangnya gabungna karo iki kayak batang sing gede ter cek lalain kembangnya sing abang. Tinggal digabung nah godongnya saya tidak kalian di bengkok nanti saya kayak bengkok
gabung nak godhonge. Kurang melengkung ya nek. Ini kreasi ala-ala AMS Scrub. Kreasi tanpa batas, pokoknya kembangnya ning alam asli Annapurna ya mbuh ya. Yang penting ya arane wong kreasi kayak kaya imajinasine dhewek sementara dituang nak. Seni itu bebas, bebas berekspresi. Ya, entah orang melayu-melayu kari ngembeni sing akeh. Yes, pokoknya okay. Tinggal dipasang nang pot dan ayu nepol lagi. Kembang apa lagi? Tinggal dibentuk-bentuk ini kembangnya di tata sing apik. Nah, ini jen. Nah, nyos lagi. Oke, aja terlalu renggang lah. Kembangnya rasa melu-melu social distance ya. Yes, nah, ya kan, inilah tampilannya. Apa sih jenenge hydrangea? Ya, nah, ceritanya hydrangea. Mbah ya aslinya kayak gini mbah ora. Oke, mantul kan? Mantul. Terima kasih.